Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggita Dila Karolina dari kelas 12 MIPA 3. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Di video kali ini, saya akan sedikit menceritakan tentang pahlawan reformasi, yaitu presiden keempat kita yang bernama Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Pak Gus Dur. Selama periode lalu, nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ada yang mengaku rindu dengan sosoknya, bahwa dirinya mewarisi gagasan dan pemikiran. Gus Dur memang boleh jadi salah satu sosok yang memiliki pengaruh dalam sosok Indonesia. Bagaimana perjalanan pendiri PKB di negeri ini? Lahir dari kalangan pesantren, Gus Dur juga mewarisi garis keturunan ulama termuka di lingkungan Nahdiyatul Ulama ayahnya Kiawal Wahid Hashim, Menteri Agama di tahun 1949. Sementara ibunya Solihah, putri pendiri pondok pesantren di Mansyur, Jombang, Kiai Haji Bisri Syansuri. Meski anak kiai itu justru mendapatkan pendidikan sekuler dan banyak membaca buku-buku non-agama Islam di rumahnya. Ketika ayahnya meninggal, ia sempat tinggal di rumah Kiai Junaidi, seorang ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Dua hal ini merupakan hal yang tidak lazim bagi anak Kiai NU saat itu. Pendidikan di pesantren bernama Al-Munawir Kropyak. Selain itu, ia mendapatkan pendidikan di pesantren Tegal Rejo Magelang. Pimpinan Kiai Kudori, ia juga mengambil pendidikan di pesantren di Nanyar, Jombang. Di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Meski demikian, ia kecewa karena harus mengulang banyak hal yang sudah ia kuasai di pesantren. Ia pun melewati banyak kelas dan lebih banyak berkeliling kota Kairo, dengan akhirnya mendapat tawaran beasiswa lainnya, Universitas Baghdad Irak. Tawaran beasiswa lainnya karena menjadi penyegar baginya, Gus Dur akhirnya kembali ke tanah Jawa. Pada 4 Mei 1971, ia berkonsentrasi membangun kembali pesantren-pesantren seiring ancaman dengan gangguan tradisi dan ekonomi yang mendera. Institusi pendidikan tersebut, Kiai Isri meminta Gus Dur untuk kembali dan terlibat di pimpinan pusat NU. Sempat ragu karena aktivitas politik NU, ia mau mengayati permintaan sang kakek dan masuk jajaran ke universitas pada tahun 1982. Gus Dur banyak berinteraksi dengan Kiai Ahmad Siddiq, tokoh yang menganggapnya NU perlu direformasi. Posisi Idham, Dalil, dan ketua umum NU saat itu tengah terdesak. Pada tahun 1995 sampai tahun 1996, Gus Dur menyalin kemerdekaan dengan mengamati Soekarno Putri pada Desember 1997. Gus Dur bertemu dengan Amin Rais di Masjid Sumatera Kelapa, dianggap bersejarah karena kebanyakan dari latar belakang Islam yang berseragam. Selain itu, dia juga membangun relasi dengan cendekiawan. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Gus Dur awalnya tidak terlalu setuju dengan paham NU berpartai politik. Meski begitu, tekanan dan momentum untuk mendirikan partai politik terlalu kuat. Akhirnya, pada tanggal 23 Juli 1998, berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sebagai partai berhaluan NU, pasca Orba, optimisme
akhirnya terwujudkan MPR, memilih Gus Dur sebagai presiden. Gus Dur juga membelakan Departemen Penerbangan dan Sosial, di mana politik membuatnya mengalami ketegangan DPR. Salah satunya untuk membubarkan MPR dan DPR. Dekrit ini tidak didukung oleh MPR, sehingga Gus Dur digusur dan dari jabatannya sebagai presiden. Pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden, ia harus menghadapi perpecahan di PKB. Ironi akhirnya terjadi karena Gus Dur harus terusir dari partai yang dibidani kelahirannya. Lalu Muhaimin Iskandar mengambil alih PKB lama-kelamaan. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 2009, ia menghembuskan napas terakhirnya dan meninggalkan banyak kenangan di negeri ini. Gus Dur berlaku menolehkan catatan penting dalam sejarah negeri ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.